Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Lembaga Pengampunan Cadang Najib habiskan hukuman penjara Syafie. Surat yang mempunyai cap mohor yang di-Pertuan Agong sebelum ini menunjukkan kemungkinan wujud perbezaan pendapat antara Sri Paduka dan Lembaga Pengampunan berkaitan hukuman Najib Razak. Surat itu dibacakan oleh Peguam Najib Syafie Abdullah hari ini mendedahkan Lembaga Pengampunan tidak menasihat Agong mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Syafie berkata pengumuman dalam surat itu dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa. Katanya ia menyebut bahwa Lembaga Pengampunan berdasarkan Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 29 Januari menasihati Agong supaya Najib meneruskan baki hukuman. Bagaimanapun, kata Syafie, surat itu juga menyebut Tita Agong bahwa adalah munasabah pada hemat beta, belas kasihan patut diberi kepada Najib. Surat itu mengandungi perintah Al-Sultan Abdullah yang menjalankan kuasa baginda bahwa perkara 42 serta kuasa-kuasa lain supaya hukuman terhadap Najib dikurangkan separuh dan denda dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Perkara 42 berkaitan kuasa pengampunan dan kuasa membentuk lembaga pengampunan. Syafie berkata surat yang ditandatangani oleh Zaliha itu diterima oleh Najib sebagai pihak terlibat. Bagaimanapun, peguam itu menyatakan keraguan sama ada surat itu ditulis pada 29 Januari hari Lembaga Pengampunan memutuskan permohonan Najib. Dia membayangkan ia ditulis lepas bahagian undang-undang mengeluarkan kenyataan yang mengumumkan keputusan Lembaga Pengampunan pada 2 Februari. Katanya surat itu tidak mengandungi kesilapan seperti kenyataan 2 Februari yang antaranya menyebut Najib memperoleh pengurangan denda sebanyak 50%. Terdahulu dalam sidang akbar, Syafie membayangkan Al-Sultan Abdullah bahwa memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Saya diberitahu dan saya yakin ia berlaku. Jika tidak, saya tidak berani beritahu kamu bahwa 29 Januari yang di-Pertuan Agong memikirkan untuk memberikan pengampunan penuh. Tetapi baginda memahukan kepastian, kata Syafie. Dia mendakwa Agong kemudian memberikan kertas undi kepada 4 anggota tidak tetap lembaga pengampunan supaya menjawab soalan sama ada pengampunan penuh patut diberikan. Lembaga itu sepatutnya hanya mempunyai 3 anggota tidak tetap di samping Agong, Peguam Negara dan Menteri Wilayah Persekutuan.